Assalamualaikum. Saya Harlan, guys. Sore ini kita coba dulu, guys. Kita jalan-jalan ke alun-alun Kota Pagaralang. Alun-alun Utara, di mana di sana biasanya tempat anak muda ngabuburit. Pas hari ini juga, kemarin itu pas lulusan anak sekolah. Ya, karena himbauan dari pihak kepolisian Pagaralang kemarin sudah kita naikkan pemberitaannya, apabila ada anak-anak sekolah menggunakan pakaian coret-coretan, ya saya ini seperti ini ada tuh, nah, di sini nih. Nah, kebenaran itu dan balap liar akan ditindak tegas oleh pihak kepolisian Polres Pagaralang. Maka kendaraan mereka akan ditahan selama 1 bulan, guys. Jadi selama 1 bulan kendaraan itu akan dikurung di lantas Kota Pagaralang. Jadi sudah beberapa kali diberitahukan atau himbauan kepada anak-anak yang lulusan untuk tidak kumpul-kumpul, tetap jaga jarak, social distancing. Sepertinya dalam keadaan pandemik seperti ini, pemerintah tidak menganjurkan untuk anak sekolah habis lulusan gitu pakai coret-coretan gitu, guys. Oke, guys, kita udah mau mendekati alun-alun Kota Pagaralang. Nanti kami kita lanjut lagi sampai ke alun-alun, gimana selanjutnya gitu, guys. Oke, untuk ini sampai sini dulu, guys.